Ini sambutan orang-orang Indonesia dengan air balang, guys. Masya Allah, Masya Allah. Airnya emang seger banget tuh. Masya Allah, laris manis Tanjung Kibul. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, guys. Habis semua, guys. Oke, guys. Ini pengalaman pertama saya itu jualan. Bisa dikatakan air balang deh kalau di Malaysia, kan. Gimana nih pertama kali jualan air balang nih? Oke, okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Syah Mujib. Gimana kabar teman-teman semua nih? Oke, di bulan puasa nih banyak yang teman-teman nyaranin kemarin, Cak, buatin bisnis dong, buat bisnis dong gitu kan, bisnis jualan gitu dong ya kan. Oke, kali ini nih istri tercinta tercantik Ria di sini, guys, ya. Jualan air balang, guys. Es buah naga, es cincau, dan juga es buah, guys, ya. Cappuccino cincau. Ada. Tolong. Sudah bisa, Bu, di order. Nah, ini, guys, air balang Indonesia. Ternyata banyak peminatnya, guys. Nah, ini kita jual 5.000 saja, atau bisa dibilang itu 2 ringgit. Tak sampai 1 ringgit 75 sen. Mantap, guys, banyak juga nih, guys, ya. Oke, guys, bulan puasa. Oke, guys. Nah, di sini kita bisa lihat, guys, alhamdulillah ya, untuk customer pertama nih yang beli ibu-ibu nih. Nah, mantap. Oke, guys, ini pengalaman pertama saya itu jualan es cincau, es buah, sama es buah naga, guys. Atau bisa dikatakan air balang deh kalau di Malaysia, kan. Ini tempatnya itu saya beli 30 liter, guys, tapi belum nggak penuh. Tapi karena es batunya belum saya masukin semua, guys. Dan sedikit review, guys, ini adalah Gria Amanah, tempat penginapan yang saya kelola, guys, ya. Ini sebenarnya bukan punya saya sih, saya dikasih amanah untuk mengelola ini, guys, ya. Dan ini teman-teman kalau ke Indonesia, teman-teman bisa nginep di sini. Kemarin sudah ada orang Malaysia juga yang sudah ke sini, guys, ya, sudah nginep di sini, ya. Dan alhamdulillah ya, pada betah di sini, guys, ya. Nah, ini, guys, ada, nah, di sini nih kita bisa lihat ya. Oke, di sini banyak lalu lalang. Jadi di sini juga ada angkringan di situ. Jadi sekalian nginep itu teman-teman bisa langsung makan di situ, guys, ya. Oke, mantap, guys. Suasana hari ini lumayan nggak mendung, mendung dikit sih gitu, guys, ya. Nah, istriku itu kalau udah jualan, guys, itu semangat banget. Wah. Nah, istriku kalau jualan tuh semangat banget, guys, di sini. Karena kenapa? Karena di sini itu dia suka dagang, guys, ya. Nah, ini yang berapa ini yang? Oke, gimana nih pengalaman pertama, Bu? Ini foto apa video sih? Ini. Amin ya Allah. Join ya, guys, ya. Oke. Nih, guys, jadi gimana nih pertama kali jualan air balang? Senang ya. Ini chef kita nih, kokinya yang masak ini, guys, yang masak, guys, ya. Ini yang masak, Masya Allah. Jadi ini spesial lah buat teman-teman semua nih. Kemarin banyak yang komen kan, terus ngirim juga, Cak, buat dong jualan air balang di bulan puasa gitu. Langsung, guys, ya, kita eksekusi, kita lihat bagaimana antusias warga di sini, guys, ya. Kita tunggu dulu. Ini karena masih jam 3, guys, ya, belum banyak orang. Jadi kita akan tunggu dan lanjut di part selanjutnya, oke?
Oke guys, dan ya akhirnya bisa jualan nasi balang berkat apa? Berkat teman-teman kirim ke saya tuh, banyak banget yang teman-teman kirimkan ke saya. Ya banyak banget video-video tentang air balang. Cak, buatin dong, buat dong, buat dong, buat dong. Dan akhirnya saya bisa membuat air balang, atau bisa dikatakan menjual air balang di depan Gria Amana Jajar guys ya. Jadi teman-teman bisa nih buat nikmatin juga sore hari, kan puasa gitu. Siapa tahu ada yang mau ke Solo gitu kan, bisa cobain. Ya, oke. Oke guys, hari kedua ada peningkatan guys, ada tenda di sini, kita punya tenda. Terus ya ini kita udah buka agak lama sih ya guys ya. Oke, hari kedua jualan nih guys. Di sini ada tambahan apa aja nih? Wah, ada puding guys. Ada terus puding, ada apa ini? Ada bihun. Bihun goreng, goreng sama puding. Ini tolong ditutup dong. Ini isinya untuk es buah itu ada semangka, ada pepaya. Ada apa namanya itu? Selasi. Terus cincau. Ada cincau, banyak banget guys ya. Yaps. Alhamdulillah guys, kita ada yang beli ini guys, alhamdulillah. Oke guys, jadi antusiasnya di sini lumayan ya guys, bagus. Itu ada yang dibungkus juga, ada 4. Terus dari tadi memang banyak banget orang yang berhenti. Dan kita buka tuh jam 4 tadi. Alhamdulillah. Di sini guys, ini penampakan sayanya di sini guys. Oh my god. Nah, inilah suasana sore hari di Indonesia ya, di puasa hari kedua guys. Jadi buat teman-teman semua yang belum tahu nih ya kan. Nah, di bulan puasa ini kita ngapain aja? Ya, di sini kita masih jualan untuk air balangnya guys ya. Alhamdulillah. Di situ guys sudah ada tendanya nih guys. Ini hari kedua, jangan lupa subscribe buat teman-teman semua yang mau pesan air balang buat dibagi-bagiin, bisa langsung WA di nomor di bawah ini ya guys ya. Oke okay. Oke okay guys, ngantri nih guys, drive thru guys. Ini sambutan orang-orang Indonesia dengan air balang guys. Oh my god, ternyata Bang Rey dulu itu pernah buat juga kan guys ya. Ternyata itu antusias warganya itu memang bagus banget ya guys ya. Di sini hari kedua aja masih oke ya. Kita masih bisa menikmati di sini guys dengan suasana sore hari yang lumayan cerah ya guys ya, tapi mendung dikit-dikit, semoga nggak hujan. Yeps, like that. Dan ya dari tadi nggak berhenti-berhenti nih guys. Alhamdulillah. Sebab di sini itu lalu lalang orang banyak guys. Jadi bisa juga buat teman-teman yang lain lewat gitu kan. Nah, lalu lintas, lalu lalang gitu. Jadi mereka bisa order gitu. Oke. Masya Allah, Masya Allah. Airnya emang seger banget tuh. Masya Allah, laris manis Tanjung Kibul. Allahumma sholli ala Muhammad. Buka puasa ya, untuk buka puasa. Oke guys, selamat sore nih guys. Ini ada air es buah naga, maribo, es milo, cincau, es buah juga guys. Di sini ada puding juga guys ya. Masya Allah, mantap guys. Guys, habis semua guys, udah tinggal koretan-koretan guys. Ini dia. Oke, besok jualan lagi. Bismillah. Terbaik.
baru guys, ini udah mau habis lagi guys. Alhamdulillah berkat doa teman-teman semua nih guys, datang lagi. Jadi satu orang itu bisa beli 2, 3 sampai 6 guys. Alhamdulillah guys ya, alhamdulillah. Nah itu masnya beli 3, bapaknya yang oranye itu beli 2. Terus mbaknya ini nggak tahu nih beli berapa nih, beli 2 apa beli 3 gitu, nggak tahu guys ya, belum soalnya. Tapi kalau dari tadi itu udah rame banget guys, alhamdulillah udah mau habis tuh guys. Alhamdulillah again. Ya Allah, laris-laris. Doakan.